lapangan pertandingan, kita lihat sore hari ini wasit Teguh Sutrisno yang akan memimpin jalannya laga. Inilah putaran yang kedua atau pertandingan perdana di putaran delapan besar. Selamat menyaksikan kepada Anda penonton setia. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan diperagakan. Aulia tarik ke belakang, langsung umpan panjang ke dalam areal terlarang, namun bola cepat dalam pelukan Oji Iqbal. Ini dia penjaga yang pernah mengisi sekuat tim Laskar Batik Kuring Persatuan Biren, jauh ke depan umpan dilambungkan. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan, namun bola langsung diamankan oleh penjaga gawang daripada Putra Jureh Kota Juang. Anda yang masih berada di luar, belum ketinggalan, baru saja pertandingan kami pentaskan. Kita lihat cantik sekali skema permainan diperagakan. Kali ini kembali lagi terjadi perebutan, namun nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Safri Padang. Kita lihat kali ini nampaknya salah satu pemain daripada Putra Jureh harus mendapat perawatan. Ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, belum berubah kedudukan, kepada Anda yang masih berada di jalan, langsung Anda parkirkan kendaraan di tempat yang telah kami persiapkan dan segera Anda kami persilahkan ke dalam lapangan. Kita lihat kali ini Funda, spesialis bola-bola mati yang akan melakukan. Cantik sekali umpan dilambungkan jauh ke depan Aulia yang masih kita saksikan, namun di sana masih ada Mursal. Sebuah percobaan kita lihat baru saja dilakukan oleh pemain nomor punggung 24 Dubun, namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Oji Iqbal. Kita lihat kali ini Mursal. Kita lihat Mursal bersabar tarik ke belakang kepada Wildan. Cantik sekali umpan melebar kali ini kepada Safri Padang, namun mencoba dicuri kembali lagi oleh Jal Onge. Namun kita lihat kali ini lemparan ke dalam langsung diarahkan. Kita lihat Funda, biarkan saja, tidak memberi kesempatan kepada Noval. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Aulia. Kita lihat masih Aulia mencoba menggerakkan serangan. Kerjasama dengan Onge. Onge bersabar, tarik ke belakang, back pass kepada Funda. Center back andalan daripada Putra Jureh Kota Juang. Kita lihat kali ini kerjasama 1-2 sentuhan, namun terbaca oleh Noval. Kembali membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Putra Jureh Kota Juang. Kita lihat kali ini nampaknya yang akan dilakukan oleh Jal Onge. Kita lihat Onge arahkan umpan. Lagi-lagi kita lihat kandas bola di tengah jalan. Kembali membuahkan lemparan ke dalam. Safri, umpan diarahkan. Kita lihat cantik sekali, namun terbaca di kaki Funda kali ini. Ya, kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam, cantik sekali umpan diarahkan. Oh, Arif Panigah nampaknya. Ayo inaju Andara. Ya, kita lihat sore hari ini Arif Panigah yang menjadi tumpuan harapan bagi tim PSSM Gelanggang Tengah Kota Juang. Kita lihat pemain yang telah resmi terikat kontrak bersama Persipase Aceh Utara. Ya, yang pernah mengisi sekuat Kuala Nanggro Banda Aceh beberapa tahun silam. Kita lihat kali ini tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Ray jauh meninggi. Kita lihat kali ini di sana ada Safri Padang. Kembali lagi terjadi perebutan. Kita lihat Aulia mencoba mengamankan kerjasama dengan Dirham. Oh, jelas sebuah pelanggaran. Kita lihat terlalu tinggi menaikkan kaki tadi Akil. Kita lihat membahayakan. Ya, lawan. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas di areal jantung pertahanan sendiri. Nomor punggung 78 Iqbal jauh ke depan, namun di sana masih ada Muzammil. Kita lihat kali ini serangan demi serangan belum henti-henti diperagakan, namun dicuri bola oleh Muzammil. Umpan berpindah sekarang Safri Padang kerjasama dengan Noval, namun tidak diberi kesempatan oleh Honda. Nyaris kita lihat penonton di pinggir lapangan yang jadi korban. Lemparan ke dalam, Safril Padang jauh ke depan,
Noval mencoba membuka areal berbahaya namun tidak diberi kesempatan oleh Fonda. Kita lihat kembali lagi, cantik sekali sebuah umpan dalam areal kotak penalti. Datang Arif Pandiga dari belakang namun langsung diselamatkan oleh pemain belakang daripada Putra Cureh Kota Juang, Muzammil. Kerjasama 1-2, cantik sekali skema permainan namun sangat rapat. Kita lihat jantung pertahanan daripada Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat kali ini Aulia, umpan berpindah namun Jal Onge kali ini kita lihat mencuba melawan. Lagi-lagi terlalu dekat kepada pemain belakang Putra Rowek. Ayo Min, bentonan Min. Berakan. Bola Bandung, langsung ke Mopedamo. Bola Bandung. Timba kena. Lawan. Mak Lepuk. Nanda. Onge. Kita lihat kali ini nomor punggung 27. Fikran. Meninggi, namun di sana masih ada Akil. Kita lihat kali ini Irham tidak beri kesempatan oleh Mursal. Kita lihat pelanggaran dilakukan kali ini terhadap center back sebelah kiri daripada ya PSSM Gelanggang Tengah Kota Juang. Kita lihat kali ini Wildan jauh ke depan. Arif Pandiga ini masuk, kita saksikan. Namun lagi-lagi terbaca oleh Fonda. Serangan datang lagi. Kali ini kita lihat Muzammil mencoba menghidupkan serangan. Umpan berpindah kepada Mursal. Mursal bersabar. Cantik sekali skema permainan. Kita lihat kali ini Mursal. Umpan pelan saja. Namun lagi-lagi terbaca di kaki Iqbal. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Tepat di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini kita lihat Muzammil kembali lagi. Namun di sana masih ada nomor punggung 14 daripada Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat umpan berpindah sisi. Namun tidak diberi kesempatan oleh Zafril Padang. Kita lihat sangat rapat jantung pertahanan yang digalang oleh Zafril dan kawan-kawan. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Fikran, cantik sekali. Kali ini kita lihat kembali lagi mencoba meracik serangan. Dua pemain mencoba dilawan. Situasi berbahaya. Namun lagi-lagi kita lihat terbaca. Kita lihat kali ini bisa dikatakan malapetaka menimpa tim daripada PSSM Gelanggang. Mereka tertinggal satu angka sementara. Kita lihat Zafril Padang mencoba menghidupkan serangan dari sayap sebelah kanan. Kita lihat Zafril bersabar kerjasama dengan Muzammil kali ini. Namun pelanggaran dilakukan oleh Aulia. Min. Kita lihat melebar. Mursal sekarang. Cantik sekali. Kita lihat Arif Pandiga mendapat kawalan daripada pemain nomor punggung 99, Amir. Ya, apapun masih bisa terjadi. Ya, baru saja pertandingan bisa dikatakan kami mulai. Di mana sekuat tim Putra Cureh mereka unggul sementara. Kita lihat kali ini Mursal umpan berpindah kepada Noval. Kali ini kita lihat kembali lagi mencoba mengejar. Dibayang-bayangi oleh Fonda kali ini. Namun sebuah sliding langsung dilakukan. Membuahkan lemparan ke dalam. Nanda. Putra Cureh, pemain cadangan Uriko Ujung nyambe dodha ngeri. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan demi serangan. Umpan berpindah, kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Ini dia pencetak gol tadi. Kerjasama kali ini dengan Irham. Cantik sekali Irham bersabar. Umpan langsung dipindahkan. Lagi-lagi kita lihat kali ini terjadi perebutan. Namun Oji Iqbal tidak memberi kesempatan. Langsung mencoba keluar dari gawang. Mencoba memutuskan serangan. Kita lihat lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan oleh sekuat tim Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat kali ini Tupun mendapat kawalan daripada Mursal. Kali ini kita lihat kembali lagi Akil. Datang lagi serangan bergelombang. Umpan menyilang. Namun di sana masih ada Putra. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Arif Pandiga. Cantik sekali. Umpan terobosan. Namun lagi-lagi terbaca oleh Amir. Tersaksikan. Membuahkan lemparan ke dalam. Mursal
Bola berpindah. Irham, cantik sekali skema permainan. Apun sekarang. Kita lihat kali ini kembali lagi tusukan. Namun lagi-lagi kita lihat kali ini terlalu tajam. Wildan, Akil, kita lihat tidak diberi kesempatan oleh pemain belakang Fikra. Kita lihat lagi-lagi sapu bersih menjadi opsi sore hari ini bagi tim kesebelasan Putra Jure Kota Juang. Kita lihat kembali lagi Muzamil mencoba menghidupkan serangan, umpan menyilang, berbahaya situasi. Oh, nyaris saja membahayakan gawang dikawal oleh Ray sore hari ini. Anda yang baru saja datang, selamat datang kami ucapkan. 1-0 kedudukan sementara untuk keunggulan tim Putra Jure Kota Juang. Re, tenang Re. Muzamil, Mursa, canggih sekali. Kita lihat kali ini Akil mencoba membuka area berbahaya. Kali ini kita lihat Akil mendapat kawalan, namun tidak diberi kesempatan. Lagi-lagi bola dicocor keluar lapangan, membuahkan lemparan ke dalam. Bang, garis bang. Aduh. Yang belahwi meja panitia nyan kabrata udalam. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam Mursal. Kerjasama kali ini dengan Nanda. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan demi serangan diperagakan, namun nampaknya kita lihat apa yang terjadi. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain belakang daripada Putra Jure. Kita lihat membuahkan tendangan bebas di luar area 12 pas. Ya, kesempatan bagi tim PSSM Gelanggang untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita lihat kali ini nampaknya Muzamil yang akan melakukan tembakan di luar area terlarang. Umpan dilambungkan. Oh, nyaris saja membahayakan gawang yang dikawal oleh Ray. Kita saksikan. Kita lihat masih ditimbang-timbang si kulit bundar oleh penjaga gawang daripada Putra Jure Kecamatan Kota Juang. Fauzan, serangan datang lagi. Kita lihat umpan berpindah sisi. Akil kali ini. Oh, kembali lagi. Kita lihat ini yang dinamakan kontak kaki dengan tegangan tinggi. Kartu kuning langsung dilayangkan kepada pemain bernomor punggung Cabuat Kurap si Kurumlah Akil. Bebas di area jantung pertahanan sendiri. Putra Jure Kota Juang mencoba menghidupkan serangan. Kona jauh ke depan umpan diarahkan. Namun di sana masih ada Mursal di barisan belakang. Mencoba dikejar kali ini oleh Akil. Ya, kita lihat nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat cantik sekali Jojon bersama kerjasama dengan Fikran, namun dicuri bola oleh Fauzan. Kita lihat serangan demi serangan. Muzamil sekarang mencoba menghidupkan serangan, namun pelanggaran jelas sekali. Tarikan dilakukan tepat di depan pengadil pertandingan. Kembali lagi membuahkan tendangan bebas kali ini bagi tim PSSM Gelanggang Tengah Kota Juang. Kita lihat ya, nomor punggung 9, pemain yang kerap diturunkan oleh Galatikos FC. Muzamil kali ini yang akan melakukan tembakan di luar areal terlarang. Kita lihat Muzamil ambil ancang-ancang. Empat pagar penghalang telah dibentuk kali ini oleh pemain Putra Jure Kota Juang. Kita lihat apa yang terjadi, kita saksikan. Oh, kita lihat kali ini masih berhasil ditahan. Kali ini serangan datang lagi lewat kaki Safri Padang, namun kandas bola oleh Onge. Kembali lagi serangan demi serangan, namun tidak diberi kesempatan. Satu dua sentuhan. Lagi-lagi kita lihat kali ini berbahaya situasi. Aulia umpan menyilang, cantik sekali. Berbahaya kali ini. Oh, tepat ke dalam pangkuan daripada Odi Iqbal. Ari Pariga, Priam. Irham. Kembali lagi, namun sayang bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Fauzan sekarang. Kita lihat bola dicuri kembali lagi oleh Aulia. Aulia cantik sekali mencoba berputar-putar mencari ruang. Sodorkan umpan. Lagi-lagi tusukan demi tusukan dilakukan. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Mursal.
Namun nampaknya bola ya direbut kembali lagi oleh Muzammil. Umpan berpindah kepada Akil. Kita lihat Akil bersabar sementara. Kembalikan lagi kepada Muzammil kali ini. Muzammil motor penggerak serangan. Umpan disodorkan kepada Musa. Center back sebelah kiri daripada PSSM Gelanggang. Umpan menyilang kepada Noval. 1-2 sentuhan. Cantik sekali skema permainan diperagakan. Namun kendas penyelidikan di kaki Ilham. Kita lihat kali ini kembali lagi. Belum henti-henti. Serangan dari kaki-kaki. Oh, jelas sekali. Terlalu tinggi menaikkan tinggi. Nyaris saja mengenai bagian terlarang daripada Jojon sore hari ini. Ya, kita lihat kali ini. Tendangan bebas di luar areal kotak penalti. Nampaknya pemain nomor punggung 99 Amir yang akan melakukan tembakan di luar areal terlarang. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Kita lihat kali ini Amir bersiap-siap. Cantik sekali namun masih meninggi hanya pada Wildan, kapten kesebelasan. Kali ini kita lihat kerjasama sekuat tim yang diarsiteki oleh Rustian Jack. Kita lihat Fauzan namun sayang sekali. Kita lihat Fikran, cantik sekali skema permainan Aulia kali ini. Bola berpindah kepada Irham. Irham center back sebelah kanan yang kerap sekali membantu serangan. Kita lihat kali ini Jojon namun tidak diberi kesempatan. Kita lihat langsung ditutup ruang oleh Muzammil kali ini. Boleh badan lah. Kita lihat kali ini tendangan gawang Oji Iqbal jauh ke depan, umpan diarahkan. Kita lihat Noval, namun Noval mendapat kawalan. Lagi-lagi Arif Panigah yang menjadi sasaran. Kita lihat kembali lagi, jelas sebuah dorongan dilakukan tepat di depan pengadil pertandingan. Sabar. Pengadilan perang. Ya, kita lihat kali ini Funda. Center back andalan daripada Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat Funda jauh ke depan, umpan dilambungkan ke dalam areal terlarang, namun tepat ke dalam pelukan Oji Iqbal. Oji Iqbal langsung berikan umpan kepada Safril Padang. Kerjasama kali ini dengan pemain nomor punggung 9, Muzammil. Cantik sekali umpan berpindah sisi kepada Noval di sektor sebelah kanan. Kita lihat Noval bersabar kerjasama dengan Nanda. 1-2 sentuhan diperagakan. Cantik sekali skema permainan diperagakan. Kali ini kita lihat Noval umpan lari ke mulut gawang. Namun nyaris saja penonton yang menjadi sasaran. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan gawang bagi tim Putra Cureh Kota Juang, di mana sementara mereka memimpin angka lewat sontekan daripada Tupun. Fona jauh ke depan. Kita lihat Jal Onge yang dicari, namun di sana ada Safril Padang. Kita lihat masih Safril Padang bermain-main di areal kotak penalti. Kita lihat kali ini, namun apa yang terjadi? Kita lihat miskomunikasi atau salah pengertian. Safril Padang berikan umpan kepada nomor punggung 9, Muzammil kali ini. Muzammil pindahkan bola kepada Nanda. Kita lihat Nanda bersabar, tarik ke belakang. Kembali lagi kerjasama kali ini diperagakan oleh sekuat PSSM Gelanggang. Umpan melebar kepada Wildan. Kita lihat masih dalam penguasaan Wildan kali ini. Nyaris saja tercuri bola. Kita lihat Robin, sapu bersih diperagakan. Kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Kita lihat kali ini Muzammil, masih Muzammil mencoba meracik serangan. Kita lihat sebuah umpan terobosan, namun terbaca oleh Iqbal. Serangan datang lagi, belum henti-henti. Kali ini lewat sayap sebelah kiri. Kita lihat Mursal. Oh, ini yang dinamakan kontak kaki dengan tegangan tinggi. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan bebas di luar areal kota 12 pas. Ya, kita lihat spesialis bola-bola mati Muzammil yang akan melakukan tembakan di luar areal terlarang. Kita tunggu dan kita nanti ke manakah umpan yang akan diarahkan oleh pemain berpengalaman nomor punggung 9. Kita lihat Muzammil pulang saja sorokan umpan kepada Nanda. Nanda sebuah percobaan namun masih berhasil dibendung tadi oleh pemain belakang. Kita lihat Onge sapu bersih langsung diperagakan.
oleh sekuat barisan jantung pertahanan daripada tim Putra Cureh Kota Juang, kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Belum henti-henti, kita lihat skema permainan dari kaki ke kaki terus diperagakan oleh anak asuhan daripada Rustian Jack Bukhari sore hari ini, di mana mereka tertinggal sementara. Sayang sekali, lemparan ke dalam yang belum mencukupi persyaratan yang baru saja dilakukan oleh pemilik rumah makan Padang. Wasit, terjadi pergantian pemain dari PSSM Gelanggang. Nomor punggung 11, Nanda ditarik keluar, yang dimasukkan tiada lain dan tiada bukan pemain berpengalaman, Novanda. Nomor punggung 15. Ya kanculan Melo. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Muncullah. Kita lihat Mursal, umpan berpindah kepada Akil. Namun dicuri bola oleh pemain bernomor 14, Khalil Novanda. Bola berpindah kali ini kepada Fauzan. Kita lihat cantik sekali umpan digeserkan. Lebar lapangan pertandingan mencoba mereka manfaatkan. Tusukan tajam kali ini lewat kaki Noval. Noval dibayang-bayangi oleh Jal Ongi. Kita lihat kali ini masih Noval mencoba melewati. Oh, tidak diberi kesempatan. Kita lihat Fonda langsung mencoba mengambil jalan pintas. Tendangan ke mana arah muka atau hoyangku dengan bahasa lokal. John. Kita lihat Safril Padang. Kembali lagi Arif Panigah yang dimasuk, kita saksikan. Novanda kali ini. Fauzan bersabar. Kerjasama dengan Muzammil. Kita lihat Muzammil mencoba memindahkan umpan kepada Mursal. Kerjasama satu dua sentuhan. Kita lihat situasi berbahaya. Oh, nyari saja kita saksikan. Nyari saja membahayakan gawang daripada Putra Cureh sore hari ini. Kita lihat kembali lagi apa yang terjadi. Nampaknya tendangan sudut. Ya, bola bantu. Langsung kamu pedama. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan sudut yang pertama didapatkan oleh sekuat tim PSSM Gelanggang. Mursal. Oh, terlalu tinggi. Kita lihat umpan yang mencoba diberikan. Kali ini kembali lagi Arif Panigah mencoba menghidupkan serangan. Namun tidak diberi kesempatan. Datang lagi bantuan daripada Fauzan. Masih Fauzan. Umpan dilambungkan. Situasi berbahaya kali ini. Kembali lagi kita lihat Aulia mencoba membalikkan keadaan. Masih Aulia mencari rekan. Namun bola dicuri kembali lagi oleh Novanda. Umpan berpindah kaki kali ini kita saksikan. Masih dalam penguasaan PSSM Gelanggang. Safril Padang. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan. Tepat di sebelah kanan jantung pertahanan daripada PSSM Gelanggang. Muzammil kembali lagi mencoba meracik serangan. Satu dua sentuhan mencoba dimainkan. Kita lihat kali ini Noval cantik sekali. Oh, sayang tidak ada rekan. Kita lihat ini yang dinamakan umpan yang sangat matang. Ini yang dinamakan peluang emas berlapis berlian. Namun masih belum mampu dimaksimalkan oleh Arif Paniga. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam bagi tim Putra Cureh Kota Juang. Irham jauh ke depan, tupun yang menjadi sasaran. Kali ini kita lihat Muzammil kerjasama kembali lagi dengan Novanda. Masih Novanda mencari ruang. Cantik sekali. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat nampaknya bendera langsung digoyangkan sore hari ini. Ya, tolong kepada pemain yang kami bangga-banggakan, kepada pemain yang kami cintai. Ya, tolong. Junjung tinggi sportivitas pertandingan. Junjung tinggi sportivitas pertandingan. Di sini kami hanya berpesan. Ya, tolong junjung tinggi sportivitas pertandingan. Seperti kata pantun, emas muda jangan dipalu. Kalau dipalu jadi tuasa. Main kasar jangan terlalu. Kalau terlalu jadi bahaya. Ya, kami berpesan. Keras boleh, kasar yang jangan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas di areal jantung pertahanan sendiri. Kita lihat kali ini Amir, nomor punggung 99, center back andalan daripada Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat kali ini bola jatuh di kaki Wildan. Langsung mencoba membersihkan areal terlarang.
Oh, kita lihat kembali lagi terjadi perebutan Mursal. Irham kali ini kita lihat dicuri bola oleh Akil. Kita lihat nampaknya lemparan ke dalam. Bola nampak. Cuma ini nampak. Petugas bola. Yang bola yang kadang keluar jok buah benar Pak Benjam Panitia. Wasit, terjadi pergantian dari tim Putra Jureh. Khalil nomor punggung 14 ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 93 Edo. Ini bang. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas di luar areal 12 pas. Irham cantik sekali umpan dilambungkan, namun di sana masih ada Wildan. Sorangan datang lagi. Kita lihat sebuah percobaan tendangan pertama daripada pemain berbadan segar Edo. Kita lihat kali ini kembali lagi Muzamil mencoba menghidupkan serangan kerjasama dengan Noval. Noval bersabar sementara. Di sana ada Safril Padang. Kita lihat Padang lagi-lagi umpan gratis diberikan kepada lawan. Kita lihat kali ini kembali lagi Safril Padang, umpan berpindah kali ini kepada Noval. Masih Noval, kembali lagi penguasaan. Kita lihat kali ini ball possession mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSSM Gelanggang. Kita lihat lemparan ke dalam Novanda, langsung arahkan bola kepada Arif Paniga, namun tidak diberi kesempatan. Kita saksikan oleh Amir, center back daripada Putra Jureh Kota Juang, kembali lagi membuahkan tendangan sudut kembali bagi tim PSSM Gelanggang. Ya, kita lihat akankah ini menjadi malapetaka Novanda. Namun nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan arena lapangan pertandingan. Kita lihat Fonda jauh ke depan. Namun di sana masih ada Putra. Novanda, Fauzan kali ini. Oh, sebuah percobaan. Namun nampaknya kita lihat hanya membuahkan tendangan gawang. Kita lihat sekarang tendangan gawang yang akan dilakukan kembali lagi oleh pemain belakang Fonda, jauh meninggi. Namun lagi-lagi dikandangkan oleh Mursal. Kita lihat kali ini Noval mendapat kawalan daripada Onge. Cantik sekali Noval berputar badan. Namun lagi-lagi ditutup ruang oleh Fonda. Serangan datang lagi lewat kaki Novanda. Namun kembali lagi kita lihat diintercept oleh Fonda. Serangan kembali sekarang. Kita lihat Tupon mencoba mengajak lari lawan, namun tidak diberi kesempatan oleh Wildan. Hanya membuahkan tendangan gawang. Oji Iqbal. Kita lihat umpan digeserkan kepada Mursal. Kita lihat Mursal jauh melebar. Novanda sekarang. Fauzan. Lagi-lagi kita lihat Iqbal. Putra. Arif Paniga. Kita lihat kali ini jelas sekali Aro dengan bahasa Pini atau Yadun dengan bahasa santri. Ya, kita lihat kembali lagi peluang didapatkan oleh tim PSSM Gelanggang tepat di depan areal kotak terlarang. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan mencoba melakukan tembakan. Ya, nampaknya pemain nomor punggung 9. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat kali ini. Yang jelas 5 pagar penghalang telah ditugaskan oleh sekuat tim Putra Jureh Kota Juang. Kita lihat nampaknya Noval. Oh! Kita lihat masih menunggu satu padi tidur catatan kami di atas tiang besi yang dijaga oleh Ray sore hari ini. Nge, buka nge, nge, buka nge. Pun, kita ingin telepon. Ya, tanpa terasa
Kita lihat usai sudah separuh jalan babak pertama. Pertandingan hari pertama, putaran delapan besar di lapangan Jenderal Kecamatan Kota Juang. Antara PSSM Gelanggang yang berhadapan dengan Putra Cureh Kota Juang. Di mana kedudukan sementara, 1-0 untuk keunggulan Putra Cureh Kota Juang. Lewat gol yang mempersiapkan diri, pertanda pertandingan akan segera kita mulai. Selamat bertanding sekali lagi ucapan dari kami penitia penyelenggara. Namun kepada Anda yang masih berada di luar, belum ketinggalan dengan catatan. Ya, kendaraan yang Anda bawa baik roda 2 maupun roda 4 agar Anda parkirkan di tempat yang telah kami persiapkan. Jangan Anda parkirkan kendaraan sembarangan. Drone yang dibeli Honda mahal dengan harga puluhan juta. Sangat disayangkan apabila Anda hilang kendaraan. Yang di luar tanggung jawab kamu panitia penyelenggara. Menyewa parkir Honda ke tempat yang telah kamu sediakan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi umpan menyilang. Putra. Kita lihat kali ini jauh langsung mencoba memutuskan serangan. Baru saja pertandingan babak kedua kami langsungkan. Depon. Kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi. Umpan langsung diarahkan. Fauzan. Kerjasama 1-2. Lagi-lagi kita lihat kali ini Novanda. Jadi sekali kita lihat kali ini tusukan dilakukan. Situasi berbahaya. Oh, nyaris saja kita saksikan. Hei, tenang deh. Ya, kita lihat masih ditimbang-timbang. Novanda. Umpan berpindah kepada Fauzan. Kita lihat geserkan bola kepada center back sebelah kiri Mursal. Kali ini kita lihat Novanda kembali lagi mendapat kawalan. Kita lihat belum menyentuh di skema permainan diperagakan. Aulia cantik sekali. Dupont mencoba membuka area berbahaya. Namun sliding langsung dilakukan oleh Mursal. Kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Support single, uro kedua, putaran 8 besar. Dua rumah Putra Raja yang akan berhadapan dengan Putra Lipah dari Kecamatan Jumpa. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam. Irham cantik sekali, umpan langsung diberikan kepada Tumpun, andalan di barisan depan daripada Putra Cureh sore hari ini. Kita lihat kembali lagi kandas bola di kaki Jal Onge, umpan berpindah kaki kepada Fikran. 1-2 sentuhan. Jojo mencoba membuka areal terlarang. Kita lihat kali ini Edo, umpan panjang cantik sekali, namun jelas kita lihat Onge sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offset. Safril Padang, Noval. Kita lihat Noval kerjasama dengan Novanda. Umpan berlebar. Kita lihat Muzammil mencoba menusuk dari belakang. Kita lihat kali ini namun sulit melewati. Bona. Kita lihat umpan panjang. Lagi-lagi kita lihat tidak diberi kesempatan Tupun oleh Wildan. Kembali membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat Safril Padang langsung mencoba mempercepat irama permainan. Oh, ini yang dinamakan terlalu tinggi menaikkan jinggi. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas di areal jantung pertahanan sendiri. Kita lihat Safril Padang jauh meninggi, namun lagi-lagi kop duel terjadi. Kita lihat kali ini Wildan kembali lagi mencoba meracik skema permainan. Umpan dipindahkan kepada center back sebelah kiri Mursal. Mursal mencoba melakukan pergerakan. Kita lihat mencoba melepaskan diri dari kawalan. Dua pemain mencoba dilewati. Namun di sana masih ada center back sebelah kanan, Irham. Tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua. Kita lihat bagi tim PSSM Gelanggang. Situasi berbahaya kali ini di depan gawang daripada Putra Cureh Kecamatan Kota Juang. Kita lihat ambil ancang-ancang Mursal. Cantik sekali umpan digantungkan. Namun di sana masih ada Fauzan. Sundul menyundul terjadi. Namun sayang sekali kita lihat Akil terlalu terburu-buru tadi. Terima kasih kami ucapkan berulang-ulang kepada sederetan sponsor yang telah ikut menyokong kami dari belakang. Semisal Kesi, Gampung Cejerat, Kecamatan Kota Juang. Toko Emas Tiara juga tidak ketinggalan.
Toko Sembaku Noval Jakarta, Toko Kelontong Pudip Mandiri Gampung Cajeran, Football Lab Kota Juang, Ayung Mata Sport Birun, Aji Motor Birun, Toko Emas Tiara, Toko Besi Raja Bangunan, Toko Besi Rakan Bangunan, dan Anak Muda Malaya. Hanya terima kasih yang dapat kami ucapkan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Serangan demi serangan, mencoba dilatih kembali lagi. Namun Aro, kita lihat kali ini. Bola terus. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas. Ya, kita lihat Novanda, mantan pemain Persiraja dan juga Laskar Pantai Kuning PSP Biren ini. Kita lihat yang akan melakukan tembakan di luar areal terlarang. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat dua pagar penghalang telah ditugaskan untuk mengganggu. Ya, tendangan yang akan dilakukan oleh Novanda. Cantik sekali umpan Manila. Situasi berbahaya kali ini. Namun di sana masih ada Irham. Serangan datang lagi. Belum berhenti-henti. Arif Paniga. Oh, nyaris saja kita saksikan. Nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang bagi tim Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat kali ini tendangan gawang kembali lagi yang akan dilakukan oleh Fonda. Jauh meninggi, kembali lagi Tupun yang menjadi sasaran di barisan depan. Namun nampaknya pelanggaran. Yang dulu itu. Novanda, pulang saja geserkan bola kepada Mursal. Kerjasama kali ini dengan Fauzan, cantik sekali. Kita lihat lagi-lagi. Oh, nyaris saja kita lihat. Ya, masih ditimbang-timbang oleh Ray. Novanda, umpan melebar. Kali ini kita lihat Akhil. Lagi-lagi terjadi perebutan, kita saksikan. Muzamil buka sebuah pelanggaran. Honda mencoba meracik serangan. Namun nampaknya kita lihat salah satu pemain daripada PSSM Gelanggang. Ya, kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap Akhil nampaknya. Ya, kembali lagi. Ya, kita lihat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Putra Cureh Kota Juang. Irham. Oh, sayang sekali. Lemparan ke dalam yang belum mencukupi persyaratan dilakukan. Kita lihat kali ini Mursal jauh ke depan, umpan diarahkan. Kita lihat kali ini Akhil yang menjadi momok di barisan depan. Namun tidak diberi kesempatan oleh Irham. Langsung mencoba mencocor bola keluar lapangan. Bola maju bang, tunjuk bola bang. Mursal. Kita lihat sekarang Fikran jatuh kembali bola di kaki Novanda. Kembali lagi kali ini kita lihat terjadi perebutan di kiri tengah lapangan pertandingan. Namun di sana masih ada Robert Musamil. Sekarang situasi berbahaya. Umpan berpindah kepada Arif Paniga. Masih berhasil dikuasai oleh Arif Paniga. Cantik sekali. Namun tepat ke dalam pelukan Ibu Pertiwi daripada penjaga gawang Re sore hari ini.
kalian kali ini kembali lagi. Tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Fonda jauh melebar kepada center back sebelah kanan, Irham. Di dalam Irham mendapat kawalan, namun nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mursal. Besok sore, syarat dengan pemain-pemain berpengalaman selain daripada Mahdi Senegal, ditambah lagi dengan Anthony Lai, Mulianto juga tidak ketinggalan, dan langganan daripada Aceh Negara yang pernah terpinang bersama timnas Indonesia, Faizun Muhammad Amin. Oh, kita lihat ini Muzamil, situasi berbahaya. Oh, datang lagi serangan dari belakang, namun sayang sekali kita lihat Faizun. Wasit terjadi pergantian pemain dari tim ya Putra Jure. Nomor punggung 89 John ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 22 Randy. Sama leher diri. Sama. John jalan, John. Pegang. Ya, kita lihat kembali lagi kali ini. Oh, ini yang dinamakan kontak kaki. Tegangan tinggi, kita lihat pelanggaran. Edu, si badan segala langsung dihadiahkan kartu kuning oleh pengadil pertandingan. Ya, kesempatan, situasi berbahaya kali ini. Di depan mulut gawang yang dikawal oleh Ray. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Kita lihat spesialis bola-bola mati Novanda yang akan melakukan tembakan di luar area berbahaya. Kita lihat kali ini ambil ancang-ancang Novanda. Pernah saja kesetkan bola. Sepatnya kita saksikan. Serangan datang lagi. Berbahaya lagi. Namun sayang sekali. Daripada Dulung Bang, penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai, ya, jangan Anda provokasi pemain yang sedang bertanding di dalam lapangan. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Ousan, Novanda, jauh lebar. Aripanika, kita saksikan kembali lagi menjadi sasaran. Oh, kembali lagi diamankan oleh penjaga gawang Ray kali ini. Ya, ditekan terus menerus. Kita lihat Putra Jure. Sementara kita lihat beberapa peluang telah diciptakan oleh pemain-pemain PSSM Gelanggang. Novanda, cantik sekali. Ongi, Dayuk. Kembali lagi bola dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Muzamil. Namun sayang, gol. Wasit, terjadi pergantian dari PSSM Gelanggang. Akil, nomor punggung 19 ditarik keluar. Yang masuk, nomor punggung 17, Aan. Ram, lebranaka. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Tendangan bebas di jantung pertahanan sendiri. Kita lihat ambil ancang-ancang Funda. Jauh melebar. Kembali lagi Irham yang dimasuk, kita saksikan. Irham dibayang-bayangi oleh Mursal. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat dua kali penyelamatan dilakukan oleh center back sebelah kiri daripada PSSM Gelanggang. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan. Irham yang akan melakukan. Arahkan umpan. Namun di sana tidak ada rekan. Sapu bersih langsung diperagakan oleh Wildan. Lagi-lagi kita lihat bola meluncur keluar lapangan. Muzamil. Novanda cantik sekali. Kita lihat kali ini sodorkan umpan. Muzamil mencoba membuka areal berbahaya. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat kali ini nampaknya Arif Paniga dilanggar. Kita saksikan sore hari ini. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Anemia, bedotan kan, bedotan. Nah, pulikot juga dia berat. Ya, situasi berbahaya. Kita lihat depan, tipis saja. Di depan areal kotak penalti, gawang yang dikawal oleh Ray sore hari ini. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan mencoba mengeksekusi tembakan di luar area 12 pas. Kita lihat kali ini akankah ini menjadi malapetaka
bagi tim Putra Jureh Kota Juang sore hari ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pagar penghalang telah ditugaskan oleh mereka. Ditambah lagi dengan nomor punggung 99 menjadi 6 pagar penghalang. Ya, bisa dikatakan peluang. Kita lihat kali ini, detik-detik sangat menegangkan. Kita saksikan kali ini ambil ancang-ancang dua penendang yang akan melakukan siapakah yang menjadi sasaran. Musami. Sayang sekali kita lihat masih mengenai pagar penghalang daripada pemain belakang Putra Jureh Kota Juang. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan sudut bagi tim PSSM Gelanggang. Kita lihat Novanda, nampaknya yang akan menggerakkan. Kita tunggu dan kita nanti kembali lagi. Langsung umpan diperagakan. Kembali lagi kita lihat kali ini. Ya, datang serangan bergelombang. Oh, dua pemain mencoba melewati. Namun sayang sekali, bola dicuri kembali lagi oleh pemain-pemain daripada Putra Jureh Kota Juang kali ini. Wildan, masih Wildan mencoba menggojek lawan. Kita lihat kali ini kembali lagi. Fauzan mencoba mempercepat irama permainan. Umpan langsung menyilang, dipindahkan. Namun sayang tidak ada rekan. Kembali bola jatuh dalam pangkuan Oji Iqbal. Safril Padang, belum henti-henti. Kita lihat kali ini, serangan terus diperagakan lewat kaki Safril Padang. Namun sayang sekali kita lihat tidak ada rekan yang menanti. Ya, sebuah rebound yang baru saja dilakukan. Kita lihat kali ini kembali lagi ditekan terus menerus bisa dikatakan. Kita lihat kali ini Mursal ambil ancang-ancang, umpan langsung digerakkan. Namun sayang tidak ada rekan. Kembali lagi bola meluncur keluar lapangan, membuahkan lemparan ke dalam. Ari Paniga kerjasama kali ini cantik sekali, umpan menghilang. Oh, sayang sekali kita lihat sundulan daripada Aan. Kita lihat bisa dikatakan umpan yang sangat matang baru saja diberikan oleh pemain yang pernah dibesarkan oleh ya Sogir FC Krumani. Dan juga kerap sekali menjadi tumpuan harapan daripada remaja Muara Batu. Lewat. Putra. Kita lihat kali ini kembali lagi. Serangan mencoba digerakkan lewat kaki Fikran. Namun sayang, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Membuahkan lemparan ke dalam. Anemit betonan ngegarihnya. Novanda. Fauzan sekarang. Aulia. Bola, bagus. Kita lihat cantik sekali. Safrin Padang. Serangan datang lagi dengan kaki Tupon. Kita lihat Tupon mencoba menggulung adalah kotak penalti. Namun lagi-lagi kandas bola di kaki Safrin Padang. Novanda kali ini kita saksikan. Umpan berpindah kaki kepada Musamil. Musamil mencoba meracik serangan. Kita lihat mencari ruang. Datang lagi bantuan dari belakang daripada Mursal. Belum henti-henti skema permainan dari kaki ke kaki. Kita lihat umpan menyilang dengan tukar. Namun di sana masih ada Amir di barisan belakang. Kita lihat belum henti-henti. Kembali lagi terjadi perebutan. Kali ini kita lihat bola jatuh di kaki Wildan. Mencoba mempercepat irama permainan. Kita lihat Mursal. Cantik sekali umpan disodorkan. Arif Paniga. Kembali lagi Arif Paniga. Kita saksikan. Namun tidak diberi kesempatan oleh nomor punggung 99. Bola bantu. Segera kami masukkan. Ya, kita lihat kali ini tendangan sudut kembali lagi didapatkan. Kita lihat ambil ancang-ancang Arif Paniga. Namun di sana masih ada Irham. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Mursal yang akan melakukan. Arahkan bola kepada Arif Paniga. Kali ini kita lihat Mursal kembali lagi. Oh, kita tunggu dan kita nanti apa yang terjadi. Kita lihat nampaknya membuahkan tendangan sudut kembali lagi. Ya, kita lihat kali ini tendangan sudut kembali. Mursal arahkan umpan, namun tepat ke dalam pelukan Ray. Kita saksikan. Ya, kita lihat masih ditimbang-timbang.
Kelantan, si kulit bundar dalam pangkuan penjaga gawang Ri. Pulang saja umpan diarahkan kepada Onge. Kita lihat Onge kerjasama dengan Fikran. Fikran kali ini coba melakukan penetrasi ke depan. Kita lihat kali ini masih Fikran mendapat kawalan dibayang-bayangi oleh Noval. Umpan menyilang, namun di sana masih ada Wildan. Serang datang lagi. Kita lihat kali ini PSSM mencoba membalikan keadaan lewat kaki Muzammil. Masih Muzammil mencoba menghidupkan serangan. Sodorkan umpan kepada Noval. Kita lihat masih Noval mendapat kawalan daripada Onge. Noval bersabar. Novanda sekarang. Oh! Kembali lagi kita lihat dilawan oleh penjaga gawang Ray. Sebuah tembakan cepat kita lihat sekali ke dalam pangkuan Ray. Fopok Tingo, kamu berpesan berulang-ulang. Pemain-pemain berpengalaman. Ya, besok sore jauh meninggi. Mursa, tahan dengan ulu hati. Novanda, umpan diperagakan kepada Muzammil. Kita lihat Muzammil mendapat kawalan. Masih berhasil dikuasai kembali lagi oleh Muzammil. Serangan datang lagi lewat kaki Mursa. Namun terbaca oleh Edu, kita saksikan. Sampai langsung dilakukan. Kita lihat kali ini mencoba dikejar oleh Tupun. Namun terlalu tajam, hanya RBT yang mampu mengejar. Lewat, lewat. Bagus, Jo. Oh, bagus. Ya, kita lihat kartu kuning langsung dilayangkan kepada pemain nomor 5 Putra. Ya, kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Kita lihat kali ini nomor punggung 91 Onge Magelang Sari-hari umpan langsung dilambungkan. Namun di sana masih ada Wildan pemain belakang. Serangan belum henti-henti. Kali ini Fonda kembali lagi dicuri bola. Kita lihat kali ini, oh sayang sekali, Tupun sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offset. Noval, bola. Kita lihat umpan berpindah kaki. Safril Padang, canggih sekali skema permainan. Kita lihat kembali lagi Noval. Umpan menyilang, namun sayang. Aulia mencoba mempertajam irama permainan. Kita lihat kali ini Putra Cureh mencoba membalikkan keadaan. Umpan dilambungkan ke tempat yang terlarang. Situasi berbahaya kali ini kita saksikan. Namun tepat ke dalam pelukan Oji Iqbal. Kita lihat makin sore makin sengit jalannya laga. Novanda umpan terobosan, namun lagi-lagi kandas oleh Furna. Kita lihat Novanda, Arif Panika, masih Arif Panika menyaksikan kali ini. Namun sayang sekali, kita lihat terlalu tajam sodoran daripada Arif Panika. Kita lihat kali ini membuahkan tendangan gawang kembali lagi bagi tim Putra Cureh Kota Juang. Apabila kedudukan tidak mengalami perubahan, maka sudah pasti mereka ada pada Safril Padang oleh wasit Teguh Sutrisno. Ya, besok sore kami kabarkan berulang-ulang supaya Anda tidak ketinggalan. Putra Raja dari Jenderal sebagai tuan rumah. Besok sore mereka akan berhadapan dengan tamu mereka, yaitu Putra Lipa dari Kecamatan Jimba. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Novanda mencoba menghidupkan serangan. Umpan berpindah. Kali ini kita lihat kepada Aan, pemain pengganti. Kerjasama satu dua sentuhan. Namun lagi-lagi kandas bola di kaki pemain belakang. Ya, nomor punggung 76, Iqbal. Ini dia Mursal. Umpan digeserkan kepada Safril Padang. Kita lihat Safril Padang mendapat kawalan. Kali ini kita lihat Safril bersabar. Kembalikan lagi kepada Wildan. Sebuah percobaan, namun belum tepat sasaran. Hanya membuahkan tendangan gawang. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Fonda jauh meninggi. Bola jatuh.
Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran. Mana Bonapo? Kita lihat Novanda kembali lagi mencoba menghidupkan serangan. Kita lihat Novanda ambil ancang-ancang. Kita lihat jauh ke depan, umpan langsung dilambungkan ke dalam area terlarang. Namun belum tepat, kita lihat ke gawang yang dikawal oleh Ray. Abang Lasin! Kita lihat kali ini Fonda kembali lagi akan melakukan tendangan gawang jauh ke depan. Namun di sana ada Mursal. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan datang. Arif Paniga mencoba membongkar areal berbahaya. Kita lihat Paniga bersabar. Namun datang lagi serangan bergelombang lewat kaki Mursal. Namun dicuri bola kali ini kita saksikan. Mencoba melewati lawan nomor 22. Kita lihat kembali lagi. Namun tidak diberi kesempatan oleh Wildan. Oh, kita lihat pelanggaran. Nampaknya kembali lagi dilakukan. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas. Wildan jauh melebar. Fonda, kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan oleh tim PSSM Gelanggang. Ini dia, kita lihat Noval, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Novanda. Novanda kembali lagi mencoba memberikan umpan. Kita lihat Muzamil, tepat di sayap sebelah kanan. Kita lihat kali ini nampaknya berhasil diintersep tadi oleh nomor punggung, ya, 91, Jal Onge. Ya, kita lihat kali ini tendangan sudut didapatkan kembali lagi. Situasi berbahaya di depan gawang Re. Umpan dilampungkan. Sayang sekali kita lihat kali ini. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang. Re! Re! Waktu kita bayar! Fonda! Fonda! Jauh melebar. Kita lihat nomor punggung 22 yang menjadi momok di barisan depan. Wah, tenang dia, Pak. Ya, kita lihat kartu kuning. Nampaknya langsung diberikan kepada Aan. Tinggal. Ya, kita lihat kali ini. Tendangan bebas didapatkan kembali lagi. Jojo Putra Cure lewat kaki nomor 93. Edward atau Edo panggilan rekan-rekan. Kita lihat Edo ambil ancang-ancang. Cantik sekali umpan digantungkan. Namun kita lihat ya. Novanda mencoba membersihkan area terlarang. Tolong penonton yang mendahului meja panitia ni jangan tinggal, Bang. Yang kau berada dalam. Ya, kita lihat kartu kuning. Nampaknya dilayangkan. Kepada tim Putra Cure yang telah memastikan satu tiket ke putaran semi.